Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto menghadiri acara permajaan Ketua RT 6 yang diadakan di rumah kediaman Ketua RT. Selain Babin, hadir pula Lurah Gelora Mediawati, Babinsa Gelora Koptu Sugihartono, beserta Ketua RW 2. Adapun permajaan Ketua RT 6 tersebut dilakukan dengan cara aklamasi, yaitu Ibu Eli Marni terpilih kembali untuk kali kedua menjadi Ketua RT. Hal tersebut dikarenakan warga setempat masih percaya dengan kepemimpinannya. Babin Kamtibmas juga menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat serta mengajak kepada Ketua RT terpilih untuk bersama-sama warga menjaga keamanan bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.